Astagfirullah. Mas, Renang. Mas, piye? Guru ke? Lah, apa kan? Enggak apa-apa. Sini duduk. Papa, Mas. Masih ada Mas. Jaga terus. Dia lari wajar. Karena dia mengetahui kalau pihak sana tahu dia masih hidup, maka rencananya akan gagal. Langsung Kurma Sen menyatakan perang kita menang. Perang kita menang. Gak sehabis peperangan ini menang. Mau mengatakan apa ini, Guru? Tentunya sangat senang, sangat gembira. Kok benar ini menjadi muridku? Benar. Dari kemenangan itu, Guru Mama Semu akan merayakan pesta yang sangat besar. Ini berarti sudah umum, Bang. Kalau habis berperang, berarti akan mengadakan sesuatu jamuan gitu, tepatnya, Guru. Ini kan saya kan sudah menjadi muridnya Guru. Apakah saya boleh ikut ke sana mendampingi Guru? Tapi takut ketahuan, Bang. Mengawallah dari jauhan, Guru. Boleh tidak? Kau ingin mengikuti pesta? Iya, Guru. Tapi apakah manusia boleh masuk ke sana, Ibu? Mbah. Sedangkan saya di sini ingin mengikuti jejaknya Guru Sandeko. Enak sekali. Lagi? Ini lagi? Enggak usah, Mbah. Jangan, Mbah. Bisa ngomong, Mbah. Iya. Kita kan tumbang. Cukup. Ini udah kena gitu aja. Bagaimana, Guru? Bolehkah saya mengikutinya? Kan saya katanya murid nomor 3 sekarang turun derajat. Boleh. Boleh tahu, Guru. Tempatnya itu di mana, Guru? Lokasinya berita yang disebarkan di Pasemuan Sitinggil. Pasemuan Sitinggil. Mohon maaf, Guru, saya tulis itu, mbok nanti saya lupa ya. Terserah kalian. Pasemuan Sitinggil. Itu adalah tempat untuk merayakan pesta. Oh ya. Kita kunjung di Keraton Mawa Sewu. Karena jika pesta itu digelar di Keraton Mawa Sewu, itu akan merusak kesucian dari keraton itu. Pasemuan berarti kan tempat berkumpul ya, Guru? Pasemuan sedikit. Ya. Biar gak lupa mau itu lebih tanggih. Kenapa menjadi 7 sekarang? Guru, yang bener ini saya pegang-pegang Guru ini ilmunya menyalur nih. Saya langsung ilmunya menyalur ini. Kok berubah menjadi 12? Ya itu makin mirip menyanyi 12, Guru. Guru, saya berarti di sana akan mengadakan pestanya. Waktunya kapan, Guru? Pesta akan digelar seperempat malam. Lonceng akan menggelegar. Itu petanda. Sendekala. Pesta itu akan dimulai. Sendekala bukan. Maksudnya kapan itu tepatnya kira-kira, Guru? Seperempat malam. Ya kan ada besok, ada ngemben, ada besok. Besok. Baik, Guru. Tapi boleh. Iya,
Tapi ini saya mau ke sana, ini boleh nggak guru? Takutnya saya masuk ke sana nggak boleh, ada penjaganya yang melarang guru membawa manusia. Tenang saja, kau pasti bisa masuk. Oke, bisa. Enak sekali. Lagi. Ini spesial buat guru. Lagi guru. Tapi, walaupun yang memimpin pesta itu, oh, jadi apa yang mungkin? Tumenggung Kalipis. Terus, dipimpin Tumenggung. Dipimpin Tumenggung Kalipis. Tumenggung Kalipis sangatlah kuat. Dia dipercaya oleh Mama Sewu untuk memegang tanggung jawab pagelaran pesta itu. Baik, saya paham. Ilmu saya pun masih di bawahnya, tapi tenang. Nanti saya nggak boleh masuk, Mbak. Tenang saja. Pokoknya saya malu guru saja, baiknya saya gimana? Tumenggung Kalipis mempertanyakan kepada prajurit di setiap pintunya yang diketuai oleh Trana Wiraga. Ya, Trana Wiraga itulah adalah kepercayaan dari Tumenggung Kalipis yang menjaga setiap sudut pintunya.